Kita sekarang melewati Jalan CTU Baru. Jadi jalan ini adalah jalan yang dulunya cukup bagus, namun sayang dengan berlalunya waktu. Jadi rusak, dan memang hal ini sudah diprediksi sebelumnya karena aspal yang melapisi jalan ini sangat tipis sehingga wajar bila hanya dalam waktu beberapa tahun jalannya akan menjadi rusak. Ini adalah salah satu permasalahan yang kita hadapi di Kalimantan Tengah. Kadang-kadang kita ingin mencari panjang atau jauhnya jalan yang bisa diaspal dengan mengorbankan kualitas. Jadi kita lihat memang badan jalan sudah betul-betul rusak sehingga ibaratnya cukup sulit untuk memilih jalan yang masih bagus. Masyarakat masih melewati rute ini karena memang di tempat ini, yaitu di Desa CTU Baru, ferinya lebih cepat sehingga masyarakat lebih suka melewati tempat ini. Mudah-mudahan ramainya tempat ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah daerah melakukan perbaikan sehingga kondisi jalan bisa lebih baik daripada kondisi pada saat ini. Nah, kita sudah sampai ke jembatan. Sampai ke jalan besar. Jadi ini adalah muara daripada jalan ke CTU Baru. Terima kasih.